Baru membawa Persib juara, pemain andalan Maung Bandung Ciro Alves dan David Da Silva resmi meninggalkan Persib Bandung. Alasan keduanya meninggalkan Persib bukan tanpa sebab, karena striker asal Brasil itu David Da Silva pulang kampung ke halamannya di Brasil setelah menjuarai Liga 1 musim ini. Perjalanan panjang Persib Bandung musim ini akhirnya terbayarkan setelah mengangkat trofi kasta tertinggi kancah sepak bola Indonesia. Para pemain, pelatih, hingga ofisial pun mendapatkan waktu berlibur setelah musim berakhir. Ternyata David Da Silva telah ditunggu oleh keluarganya yang menyambut kepulangannya. Terlihat keluarga David Da Silva membawa sejumlah kertas bertuliskan Persib juara. Tidak hanya itu, balon-balon berwarna biru pun ikut menyambut kedatangan sang top skor Liga 1 musim ini. Mereka terlihat begitu gembira saat berteriak juara. Adapun Persib berhasil menyabet gelar juara musim ini setelah menang agregat 6-1 atas Madura United. Pada leg pertama Persib menang 3-0 dan leg kedua Persib menang lagi 3-1. Selain itu David Da Silva juga dinobatkan sebagai top skor Liga 1 musim ini. Pemain bernomor punggung 19 itu telah mencetak 30 gol dengan 9 asis sepanjang musim ini. Sebagai penyandang gelar top skor, David Da Silva pun berhak membawa pulang sepatu emas pertamanya di Liga 1 musim ini. Mari kita doakan saja agar pemain Persib di musim berikutnya masih lengkap dan tidak ada yang hengkang satupun. Jika masih lengkap, maka bukan tidak mungkin Persib bisa saja juara kembali di musim berikutnya.